Bener-bener ini Chris Yanti ini luar biasa. Mimi, I miss you. Sini lah, Mai, kangen tau. Pasangan, sini dong. Sini loh, sama aku, sini. Sini. Mimi kangen sama aku. Sini, sini. Aduh. Tali dungi. Aduh, nah. Mimi. Sini. She is the best diva. Diva, ini diva banget. The best diva. The diva is in the house, everybody. Yan. Mas Anang kenapa ya? Mas Anang sudah bahagia dengan kehidupannya, Mimi juga bahagia dengan kehidupannya. Loh, kenapa ke situ sih, Bun? Keren. Kenapa kamu tanya kali? Keren penampilan. Sebentar, Boy. Gua harus nyebutin dulu, gua salut banget sama Chris Dayanti. Ini salah satu senior gua di Asia Bagus, ini Grand Champion juara loh. Asia Bagus mungkin nih. 16 tahun. Jadi 16 tahun umur kita. Itu dia tuh sampai sekarang masih gila powernya, tekniknya, aduh udah juara banget. Ada, ini sosok idola luar biasa. Top. Mimi, top. Mimi, apa? Kamu melihat Melissa gimana? Pertama seneng karena tentu lagu kita bisa dibawakan sama Melissa dengan lebih bagus, dan seneng ada anak Jawa Timur yang bisa well representatif untuk naik ke panggung Indonesian Idol. Terima kasih tentunya untuk Idol 2021 yang terus bersinar melahirkan bintang-bintang baru. Dan saya rasa Melissa mampu dan mau untuk berkolaborasi dengan semua genre. Artinya kamu harus siap gitu ya, besok-besok mau nyanyi sama nyanyi dangdut, nyanyi pop, rock, atau band, jadi harus siap. Mimi kade ini ya, Melissa salah satu temanku yang suaranya indah banget. Sama-sama kalian orang Jawa di sini. Jawa Timur. Tips dong, kasih tips. Ini udah bukti legend di samping kita nih ya. Tips biar Melissa bisa sukses juga seperti Mimi kade. Iya, apa ya? Tips, disiplin ya. Aja ya. Ayo dong. Oke, bener. Yang tapi aku ya. Tuh belajar banget dari Mimi. Bener-bener diajarin dari awal, maksudnya pertama kali aku nyanyi, Mimi tuh notice banget sama aku, nganggap aku adek. Diajarin cara berbaju yang bagus tuh gimana. Oca, kalau keluar rumah tuh yang bedakan gitu. Aku setuju, aku pernah digituin sama Mimi. Mimi itu selalu, Mai ke rumah aku, kamu harus keren. Kamu harus keren, sini. Benar. Tak kasih baju-bajuku, semuanya tak kasih ke kamu. Kamu harus keren, jadi ratu harus the best. Aku tuh belajar banyak banget dari Mimi. Kenapa sih? Kenapa sih, guys? Bentar, judges ada kenapa sih? Apa ya? Aku tuh tadi ini loh, Ari Lasso nih suka apa lagi? Kenapa? Lihat dia tanya aja. Yanti ya, salah satu kualitasnya yang terjaga itu apa? Dia ngomong aja itu gain sama power sama apa ya? Itu enak banget. Enak banget. Iya. Terjaga banget. Dia diva. Dan sampai sekarang menurut aku dia adalah salah satu penyanyi yang terbaik yang ada di Indonesia. Iya, iya, benar. Chris Dayanti adalah diva. Mas Anang yang setuju belum tergantikan. Setuju nggak? Setuju lah Mas Anang. Mati loh mic-nya Mas Anang. Dimatiin, enggak deh. Ya setuju. Dan mudah-mudahan ilmu yang Kak Adi punya, bahwa itu bisa diberikan kepada adik-adiknya. Yes. Karena perjalanan karir dia adalah perjalanan yang tidak mudah untuk dilalui dengan segala permasalahan. Dia itu enggak gampang. Aku bilang aja bahwa enggak gampang menjalankan perjalanan tersebut menjadi seorang superstar, menjadi seorang diva. Makanya aku berharap bahwa dia membuat buku untuk men-share perjalanan bagaimana dia meniti karir sampai di titik yang sekarang. Itu yang dibutuhkan untuk menjelaskan perjuangan dia dengan detail. Dan juga ini semua jadi inspirasi buat Melissa ya. Kamu lihat jejak karirnya. Ya guys,